kegelapan dan kehancuran. Diego? Ada apa? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Apa aku? Ini dari bagian penyelidikan laut Guts. Kami menemukan sesuatu yang tidak biasa di dataran laut Selandia Baru. Ada apa? Ada apa kita harus bangun malam-malam? Ini gambarnya. Kota yang sangat tua. Ini bukanlah buatan manusia. Benar kan? Di sini Ryugu, kami akan mengirimkan data yang telah direkam. Kami belum begitu yakin. Tapi sepertinya ini dibuat sekitar 30 juta tahun yang lalu. Ini seperti di neraka. Ini tidak bagus. Dia akan mendarat di Australia. Aku akan pergi dengan jet nomor 1. Sampai aku tiba. Jangan terburu-buru. Daigo, berputar. Baik. Apa kau siap, Rena? Monsternya ke atas. Rena, tidak mungkin. Sial. Kembali, Rena. Diego, kau tidak apa-apa, Diego.
Diego sudah terevakuasi. Aku heran, kenapa Rena itu benar-benar ceroboh. Siapa kau? Tunggu! Apa kau tidak mendengarkanku? Berhenti! Tidak mungkin. Aku akan terbang dengan nomor satu, Diego. Iya. Siapa kau? Katakan padaku. Zoeger sudah diperintahkan kembali. Si sayap kejam akan dilahirkan di bumi. Kegelapan hebat akan menghancurkan dunia ini. Zoeger hadir untuk itu. Kegelapan hebat? Apa maksudmu? Ketakutan, kehancuran, kesedihan, dan juga hadirnya kehampaan. Apakah ini cerita masa lalu? Atau ramalan masa depan? Pimpinan pertahanan bumi. Aku adalah program. Tidak bisa meramal masa depan. Tapi, setahuku rasmu sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kegelapan karena kehancuran akan kembali. Snow White ini dilengkapi dengan kekuatan maksimal, jadi dia tidak bisa membawa penumpang maupun barang. Ini tidak tepat untuk pertarungan. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin dapat terbang lebih tinggi dan lebih cepat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Baiklah. Tapi, kau jangan bertindak ceroboh. Rena? Ada apa denganmu? Kenapa kau menghindariku? Apakah aku punya salah padamu? Aku... Sepertinya alasan kenapa monster itu keluar adalah karena ini mirip dengan sarangnya. Tapi kami belum begitu yakin apa monster itu mempunyai kebiasaan untuk pulang ke habitatnya. Dan aku rasa kita harus menyelidikinya dari sini. Benar. Aku setuju apa yang dikatakan Hori tadi. Mungkin kita bisa mengetahui kenapa kehidupan masa lalu itu hancur. Bawalah Dolvar. Dia mempunyai kekuatan yang cukup untuk melawan monster. Tidak akan pernah terjadi. Kau bilang kehancuran dari takdir. Tapi kenapa kau perlihatkan itu padaku? Yuzari! Daigo adalah manusia tapi juga cahaya. Jawabannya ada dalam dirimu.
Zoiker sudah muncul. Saat ini pemimpin dan Rena akan mengejarnya. Kau bisa menggunakan jarum berkekuatan tinggi sebanyak 5 kali. Itu batasnya, tidak lebih. Baik. Di sini Snow White minta izin untuk terbang. Apa kau sudah siap? Konsentrasi saja pada kendali. Aku yang akan menembak. Siap. Serahkan saja Zoiger pada pemimpin. Sia, aku tidak beruntung. Memang kenapa? Kau tidak ingin pergi denganku? Bukan begitu. Dia datang. Ini sama seperti apa yang aku kalkulasikan. Tembak. Sia. Benar. Ini bukan buatan manusia. Lalu siapa yang membuat? Siapa yang membangun ini 30 juta tahun yang lalu? Terlalu cepat. Aku tidak bisa mengunci target. Datang lagi. Kekuatan maksimal dimulai. Rena, kau tidak bisa keluar dari atmosfer. Rena, mereka tidak akan bisa. Suruh mereka kembali. Rena, kembali. Lebih tinggi. Ada apa denganmu? Katakan pada aku, Rena. Kenapa? Rena. Kenapa kau tidak katakan masalahmu? Kenapa kau lakukan itu sendirian? Apa Ultraman harus melindungi bumi ini sendirian untuk selama-lamanya? Apa itu tugasnya? Bertarung sendirian? Bukankah itu terlalu berat untuknya? Rena. Aku ingin menjadi cahaya. Aku akan menjadi cahaya dan terbang tinggi. Ini bukan masalah tugas. Aku ingin melakukan apa yang aku bisa. Karena kenyataannya aku adalah manusia. Aku tidak bisa untuk melihat ke belakang sekarang. Jadi kau bisa lakukan itu. Kau juga bisa menjadi cahaya. Percayalah, Rena.
Terima kasih. Selamat datang, Ultraman. Diego. Aku pasti kembali. Kembali ke markas sekarang juga. Zoiger menyerang markas. Tidak mungkin. Kami baru saja.
kita, setiap daerah di bumi, diserang oleh Zoiger.